Assalamualaikum semua, bersama Datin Koni dijemput khas di sini. Welcome to Gogo GTV. Hari ini Datin Koni nak gosip-gosip sikit pasal anak Diana Daniel buat perangai gangster. Semalam pelakon jelita Diana Daniel mendedahkan anak sulungnya Muhammad telah menumbuk muka seorang kawan. Menerusi ciapan di aplikasi X, Diana atau nama sebenarnya Diana Daniel Danny Bison memberitahu kejadian tersebut berlaku disebabkan kawannya itu telah mengeluarkan perkataan yang tidak baik kepada Muhammad hanya kerana tidak mahu bermain bersama. Bukan itu saja, kanak-kanak tersebut turut memaki Hamun serta memaksa Muhammad untuk membenarkannya datang ke rumah mereka. Anak saya menumbuk muka kawannya hari ini. Kanak-kanak itu memaki Hamun anak saya kerana dia mahu datang tetapi anak saya tidak mahu dia datang ke rumah kami. Dahlah, nak paksa-paksa datang rumah. Bila tak bagi, dia maki-maki dengan sumpah seranam. Walau bagaimanapun, pelakon berusia 32 tahun itu menjelaskan bahawa dia tidak sesekali menyokong dengan tindakan yang dilakukan anaknya itu. Disebabkan kejadian itu, Diana sudah tidak membenarkan anaknya itu berkawan dengan kanak-kanak tersebut. Memang elok merasa sikit biar ada adab, bukan nak back up anak pun tapi pada muka. Akhir sekali, panggil mak suruh selesaikan tapi tak nak mengaku, dia provokasi anak kita. Kita dah tak bagi anak kita kawan dengan dia. Menjengah ke ruangan balas, rata-rata warga net mengatakan tindakan yang dilakukan Muhammad itu adalah satu tindakan yang betul. Namun berdasarkan pemerhatian, kumpulan, hantaran tersebut telah dipadam oleh Diana. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Cikihah nak pesan sikit ni, rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. Hati-hati ya nak pilih kesahihannya, kami tak pula nak bertanggungjawab. Cikihah suggest, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.